أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Muhammad adalah pancaran nur Allah yang diberikan kepada para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dititipkan dalam dada para nabi dan rasul sebagai konduktor yang menyalurkan energi ketuhanan yang maha dahsyat dan maha hebat. Dengan penyaluran yang sempurna itu pula yang membuat Nabi Musa bisa membelah laut, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, dan para nabi menunjukkan mukjizatnya, serta para wali menunjukkan kekeramatannya. Karena Nur Muhammad itu pula yang menyebabkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diserupai oleh setan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, apakah Nur Muhammad itu ikut hilang? Jawabannya tidak. Nur tersebut diteruskan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai sahabat beliau yang utama, sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak melebihi Abu Bakar dari kamu sekalian dengan karena banyak sholat dan banyak puasa, tetapi melebihi ia akan kamu karena ada sesuatu rahasia yang tersimpan pada dadanya. Pada kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, tidak ada sesuatu pun yang dicurahkan Allah ke dadaku, melainkan seluruhnya kutumpahkan pula ke dada Abu Bakar Siddiq. Nur Muhammad akan terus berlanjut hingga akhir zaman, dan nur itu pula yang terdapat dalam diri seorang mursyid yang kamil mukammil, yang wajahnya juga tidak boleh diserupai oleh setan. Memandang wajah mursyid hakikatnya adalah memandang Nur Muhammad, dan sudah pasti memandang Nur Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak akan masuk neraka seorang muslim yang melihat aku, dan tidak juga akan masuk neraka yang melihat orang yang telah melihat aku, dan juga akan masuk neraka orang yang melihat orang yang telah melihat aku, tidak masuk neraka juga orang yang telah melihat aku, sekalipun dengan 70 wasitah lapisan antara mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah para khalifahku dalam menyampaikan Islam sunnahku, mengasuh dan mendidik orang ramai, sekiranya mereka itu tetap istiqomah di dalam syariatku. Hadis riwayat Al-Khatib bin Abdurrahman bin Uqbah. Makna melihat dalam hadis di atas bukan dalam pengertian melihat secara umum. Karena kalau kita maknai melihat itu dengan penglihatan biasa, maka Abu Jahal dan musuh-musuh Nabi juga melihat beliau, akan tetapi tetap masuk neraka. Melihat yang dimaksud adalah melihat beliau sebagai sosok nabi yang menyalurkan nur Allah kepada umatnya. Melihat dalam bentuk rabithah, menggabungkan rohani kita dengan rohani beliau. Dari mana kita tahu seseorang itu pernah melihat nabi dan bersambung sampai kepada beliau? Kalau melihat dalam pengertian memandang secara awam, maka para ahlul bait adalah orang-orang yang sudah pasti punya hubungan melihat, karena mereka adalah keturunan Nabi.
Akan tetapi karena pengertian melihat itu lebih kepada rabithah atau hubungan berguru, maka yang paling dijamin punya hubungan melihat adalah para ahli silsilah tarekah yang saling sambung menyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukurlah bagi orang-orang yang telah menemukan seorang guru mursyid yang silsilahnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu memberikan pencerahan dengan menyalurkan Nur Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Bermohon atas namanya, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doa, dan dari mursyidlah firman nafsani dari Allah terus berlanjut dan tersampaikan kepada hambanya yang telah mendapat petunjuk. Barulah kita tahu kenapa memandang wajah mursyid itu bisa mengubah akhlak manusia yang paling bejat sekalipun, karena dalam wajah mursyid itu adalah pintu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihis salam diampuni dosanya dengan berwasilah kepada Nur Muhammad. Apa mungkin dosa kita bisa terampuni tanpa Nur Muhammad? Marilah kita memuliakan guru mursyid kita sebagai bakti kasih kita kepadanya. Dari beliaulah Nur Muhammad itu tersalurkan, sehingga bencana sehebat apapun dapat ditunda. Sesungguhnya guru mursyid itu adalah guru kita dari dunia sampai ke akhirat kelak. Ingat pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, muliakanlah ulama, sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Barang siapa memuliakan mereka, maka telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dari Jabir radhiyallahu an. Syukur yang tak terhingga bagi orang-orang yang telah menemukan ulama pewaris nabi, yang apabila memandang wajahnya sama dengan memandang Nur Muhammad, wajah yang tidak boleh diserupai oleh setan. Dengan wajah itu pula yang bisa menuntun kita dalam setiap ibadah, dalam kehidupan sehari-hari, wajah yang kekal abadi, wajah Nur Muhammad, yang merupakan faktor tak terhingga adalah Nur Muhammad, merupakan pancaran dari Nur Allah yang berasal dari sisinya. Tidak ada satu unsur pun boleh sampai kepada matahari, karena semua akan terbakar musnah kecuali unsur dia sendiri, yaitu cahayanya. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin bisa sampai kehadirannya kalau bukan melalui cahayanya. Pokok dari ajaran agama adalah mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana berhubungan dengan Tuhan, cara mengenalnya dengan sebenar-benar kenal yang diistilahkan dengan ma'rifat, kemudian baru menyembahnya dengan benar pula. Apakah agama Islam, Kristen, Hindu dan lain-lain, semuanya mengajarkan ajaran pokok ini, yaitu bagaimana seseorang boleh sampai ke hadiratnya. Karena itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para nabi atau rasul untuk menyampaikan metodologi cara berhubungan dengannya. Tidak cukup satu nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ribuan nabi untuk meluruskan kembali jalan yang kadangkala terjadi penyimpangan seiring berjalannya waktu. Nabi Adam alaihis salam setelah terusir dari surga bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diampuni. Tapi setelah beliau berwasilah teknik bermunajat kepada Nur Muhammad, barulah dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah mengampuni Adam alaihis salam.